wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, si pejalan yang lurus. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita terus bisa merasakan kenikmatan, kesehatan, kebaikan, dan ketenteraman hidup. Insya Allah. Apa yang saya mau bahas pada hari yang berbahagia ini adalah bahwa dalam hidup selalu ada kesempatan untuk berbuat baik, berbuat lebih baik dibanding hari kemarin. Setiap orang pasti memiliki permasalahannya masing-masing, baik itu besar atau kecil, sesuai ukuran dan takarannya setiap orang. Tetapi dalam kehidupan itu bukan masalah besar atau kecilnya permasalahan itu. Masya Allah, banyak orang bercerita tentang kehidupannya, kesulitannya, permasalahannya, seperti tidak ada orang lain yang memiliki masalah. Tapi saya tidak membahas masalah. Yang saya mau bahas adalah bagaimana kita bereaksi terhadap masalah itu. Apakah reaksi kita makin membuat kita terpuruk, lari dari permasalahan, atau kita menyelesaikannya permasalahan itu, bereaksi positif, berusaha untuk mengatasinya, dan berusaha untuk memperbaikinya permasalahan-permasalahan dalam kehidupan itu menjadi sebuah motivasi dalam kehidupan kita hari depan. Jadi demikian insight saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.